Gracias, ¿eh? AWC. AWC berapa, Pak? AWC 708C. Ini nanti mau diaktifin Z-nya. Mejanya bisa naik turun, ada sensor Z-nya juga. Kamasnya ngerti apa? Autofocus. Autofocus. Thank you.
Emine teko 1 mung ya, Mas. Karo maksimal 1. Ini lagi mau setting parameter area kerja. Ukuran meja kerjanya 1390. Jelasin sedikit ya. Tapak ini kontrolernya pakai Trocam. Software yang dipakai LaserCAD yang versi 8. Parameternya maksudnya lewat sini ya, sistem option. Sistem option ini yang gambar martil sistem option manufaktur parameter. Nah ini di read dulu, setelah di read nanti dia baca range work area axis X nya 1300 mili, axis Y nya 900 mili. Nah, untuk cara setting parameternya, pertama dibikin ukuran kecil dulu, 130 kali 90 perbandingannya dapat perbandingannya 100 ya skalanya. Bikin dulu nih kecil. Coba dulu. Jadi cukup garis saja, nggak usah potong. Ini diukur axis X nya 130, axis Y nya 90. Nah, setelah bikin ukuran yang kecil ini, bikin kotak sesuai area kerja. Pertama kita bikin X dulu ya, 1300. Yang Y nya dibikin 10 aja.
1300 berapa? Udah pas 140 berarti 1300 karena tadi ngukurnya dari 10 yang eksis Y nya eksis 10 Y nya gitu 900 sesuai area kerja. Ini nggak pas 900, dia lebih 2 mili. Cara settingnya di sini masuk. Sistem setting manufaktur parameter sebelum melakukan perubahan di read dulu. Baru masuk ke sini push. Nah ini bacanya gimana sih? Expected. Ini diisi sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Tadi kan working area yang Y-nya 900. Nah, yang di bawah ini aktualnya hasilnya tadi 902. Nah, jadi kalau kita oke ini, nanti di push-nya ini dia otomatis berubah sendiri, menyesuaikan. Oke. Nah, berubah sendiri. Kalau sudah di set, setiap melakukan perubahan parameter sebelum melakukan perubahan di read, setelah diubah di set. Oke. Habis di setting parameternya di reset dulu.
ini udah pas di 900. Berarti udah lumayan lah, tabung 5 tahun masih bisa begini. 5 tahun? 2015 gak pernah pake, udah gak pernah pake. Ya barangnya masih mulus lho, setupi bengkel gak tahu maunya untuk apa, harus nganggur akhirnya dijual. Gak pernah kepake men. Pak ini nggak bisa masuk karena ini nomor ini apanya? Ini ya jacknya dari bawah, kalau yang sana kan jacknya dari atas, jadi ini nomor ini ya. Kalau mau dimasukin ya ini agak lebih lebih. Ya kalau mau ini yang disobek ini naik. Nah, sini. Ini aja yang disobek menyolok sini enggak apa-apa, Bang. Yeah. Bisa. Bolong. Nah. Oke, okay, udah siap. Udah siap dipakai buat kerja. Ini mau disobek biasanya terakala-kala nih. Nyobek lah, terbabin ter. Ya dibongkar dulu lah. Eh, ini diukur. Nah, ini dirasain sama ini. Iya, yang bilang pernah ya. Kan nong, itu nanti nongol itu pak. Nongol. Kabelnya nongol nanti. Kenapa nggak gini aja udah, Pak? Udah begini aja, ditambahin akrilik sini nih, belakangnya nih, tuh. Iya. Sini nih. Pakai akrilik sini. Nih, ditutup pakai akrilik. Udah bagus sih gitu nih. Lagi sih dipotong sini. Nggak bisa. Usah. Mentok ra? Masih mentok ini. Mentok. Masih mentok ini. Bagus kayak gini Pak, kayak mesinnya. Nggak mas, kayak mentok nggak. Yang sekarang kan mesinnya LCD-nya begini dia. Orang ini mek sidik iki, iki ra mentok iki. Ini di anu sini aja. Sini aja mentok di sini. Kas lawas sini aja. Tapi ini buka semua dulu ya, Pak. Ini buka dulu ini tapi gambarnya potong-potongnya kan di bawah. Iya. Ya dipotong lepasan tak sikatnya. Oh, enggak, matiin. Matiin. Ya, sikatnya.